1500. Telah pun dimulakan. Jadi larian awal ni lebih penting untuk mengekalkan momentum, pace larian. Berada dalam satu kelompok. Dan kebiasaannya, kalau anda berada di momentum untuk melakukan larian terbaik untuk menamatkan saingan di depan, tidak boleh terlalu jauh ditinggalkan, ditinggalkan di kelompok hadapan. Jadi permulaannya 151 mengetuai 9 pelari ini. Zolomanov Musalman dari Kyrgyzstan. Diikuti bersebelahan ataupun di kedudukan yang kedua setakat ini, iaitu 182 Muhammad Amirul Arif. 161 juga mengintai peluang, iaitu Anas Arifin. Agak ke belakang sedikit, 138 Lechenkov. Dan juga kedudukan Hyo Jun Park yang mungkin pada awalnya hanya mahu mengikuri pace yang diketuai oleh Zolomanov. Mereka menghampiri 400 meter yang pertama. Masih lagi dalam momentum yang baik kesemua 9 peserta. Walaupun lain-lain peserta negara yang agak ke belakang, tetapi yang penting mereka masih berada dalam satu kumpulan dan kelompok yang sama. Kini semakin terlihat dari mata kasar larian mereka. Zolomanov masih di hadapan. Masih lagi di hadapan dan juga masih lagi mengekalkan momentum larian agak seiring di belakang Zolomanov. Terlihat kedudukan pelari Korea, dia ada di kelompok yang 158. Mungkin 5 dan juga 6. 158 mengambil alih sekarang ini. Ahmad Lut Hamizan di depan. Ke belakang sedikit Zolomanov. Begitu juga di mana kedudukan Anas Arifin pada awalnya, berada di kelompok di depan. Kemudian sudah pun ada gap. 158 kini mengurang langkah. Ahmad Lut Hamizan yang meninggalkan sedikit Zolomanov di kedudukan yang kedua. Ketiga, Anas Arifin yang berada di kedudukan yang ketiga. Kemudian Hyo Jun Park di kedudukan yang keempat, yang agak sedikit ke belakang. Jadi kita berikan tumpuan dua pelari depan ini, Hafizah. Kita harapkan Ahmad Lut mengekalkan momentum untuk terus berada di hadapan. Itu yang kita harapkan. Jadi sekarang ini Lut Hamizan mengetuai. Sudah pun ada gap, ada peluang untuk Lut Hamizan. Zolomanov mengekori Zolomanov, yang memberikan saingan yang cukup baik kali ini. Kita lihat Zolomanov cuba untuk memintas kedudukan pelari dari Malaysia, Ahmad Lut Hamizan, untuk mereka mengambil selekoh untuk pusingan yang kedua ini. Jadi masih lagi kekal untuk Lut Hamizan. Beliau perlu mengekalkan momentum, perlu memastikan mampu untuk menamatkan saingan untuk 1500 meter ini. Masih jauh sebenarnya perjalanan mereka. Masih ada lagi satu pusingan. Ada satu pusingan lagi, Hafizah. Jadi sekarang ini lebih terarah kepada Lut Hamizan dan juga Zolomanov Musalman dari Kyrgyzstan. Peserta ketiga keempat sudah pun beralih ataupun berlainan kedudukan sekarang ini. Anas Arifin yang agak sedikit ke belakang bersetuju juga dengan seorang peserta Malaysia. Kita nak pastikan siapa dia ada di kedudukan yang ketiga dan juga keempat. Yang mana Hyo Jun Park sekarang ini agak ke belakang. Jadi pastinya persaingan terus diberikan kepada Zolomanov dan juga Lut Hamizan. Memasuki pusingan terakhir. Wah, sekarang ini sudah pun memintas kedudukan Lut Hamizan. Zolomanov Musalman mengorak langkah, mempertingkatkan lariannya. Semakin keletihan untuk Lut Hamizan, kedudukan yang kedua. Dan di kedudukan yang ketiga keempat, memberikan saingan sekarang ini mungkin Anas Arifin dan juga sebenarnya 206 Prabudas, yang secara tiba-tiba kini mengintai peluang kedudukan yang kedua. Sudah ke belakang Lut Hamizan, semakin jauh, tetapi Zolomanov masih lagi mengetuai dan memasuki 100 meter yang terakhir untuk memastikan pingat emas miliknya. Dan kita akan lihat berapa catatan masa yang akan dilakukan oleh Zolomanov. Dan sudah pun memasuki dan untuk menamatkan saingan 1500 meter dengan 4:00.14. Kedudukan yang kedua hampir pasti buat Prabudas. Prabudas Krishnan. Wah, dari belakang Malaysia. Prabudas hadir. Pada awalnya beliau hanya mengikuti di kelompok yang kedua. Kita jangkakan Ahmad Lut di kedudukan pada yang kedua. Pada ketika kita berikan tumpuan, nampak keletihan di 100 meter yang terakhir tadi. Sayang untuk Amirul dan sebenarnya Anas Ahmad Lut yang asalnya di kedudukan yang ketiga di belakang Prabudas.